Soal nomor dua, arsya mengisi ember memiliki kapasitas diketahui volume sama dengan 2 liter. 20 liter. 20 liter sama dengan 20 desimeter pangkat 3. Atau kalau ke meter berarti 20 kali 10 pangkat 3 meter pangkat 3. Dengan air dari sebuah kran seperti gambar di samping. Jika luas penampang kran berdiameter D1 adalah 2 cm pangkat 2 atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Dan kecepatan aliran air di kran adalah berarti V1 sama dengan 10 meter per sekon. Tentukan debit air dan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Berarti yang ditanya tuh debit dan waktu. Nah, jadi untuk mencari debit, Q ya, yang pertama itu Q. Nah, ini Q ya. Q rumusnya volume dibagi dengan waktu. Debit itu ada dua rumusnya, bisa juga A dikali dengan V. Jadi kalau misalnya volume bagi waktu nggak bisa, kita pakai rumus Q sama dengan A kali V. Nah, A itu kita ganti jadi P D kuadrat per 4 dikali dengan V. P kita adalah 3,14 dikali D dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 8 per 4. Ya kan? Kali V 10. Berarti jadinya ini coret habis. Berarti jadinya 31,4 kali 10 pangkat min 8 meter pangkat 3 per sekon. Nah, udah dapat kita debitnya ya. Kemudian kalau kita cari waktu, berarti ini, kalau kita cari waktu berarti dari sini. Berarti T sama dengan volume dibagi dengan debit. Nah, volume kita adalah 20 kali 10 pangkat min 3 per debit kita 31,4 kali 10 pangkat min 8. Berarti jadinya ini habis, ini coret ya, ini habis, bisa min 5. Sehingga menjadi T sama dengan 20 naik ke atas pangkatnya kali 10 pangkat 5 per 31,4. Nah, 20 dibagi 31,4 itu adalah 0,64 kali 10 pangkat 5. Nah, ini ya, atau sama dengan kalau kita kalikan 0,64 dikali dengan, itu kan 100 ribu kan, sama dengan 64123, 64 sekon. Nah, oke, okay. Itu jawabannya ya.